Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik untuk kembali belajar di sekolah. Meskipun kita masih menerapkan protokol kesehatan. Kenapa belajar di sekolah diperlukan? Karena untuk memastikan bahwa bekal keterampilan yang diberikan pada peserta didik cukup menjadi bekal di masa depan. Sekarang kita akan belajar tentang memelihara sensor. Berikut tujuan pembelajaran. Rapat kali ini memiliki beberapa tujuan. 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama instalasi. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan gambar kerja yang diberikan. 3. Menginstalasi sesuai dengan tahapan. 4. Melakukan komisioning. 5. Melakukan setting terhadap sensor. Silakan perhatikan video penerapan termokopel di industri berikut ini. Baiklah, dari penerapan sensor suhu di industri, ada yang bertanya? Saya, Bu. Pada mesin injeksi plastik, suhu dipertahankan 290 derajat. Apa benar, Bu? Betul, karena biji plastik supaya bisa dicetak harus dijaga suhunya. Tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Bagaimana cara menjaganya, Bu? Kita perlu sensor yang akan mengawasi pemanas secara terus-menerus. Dan dibutuhkan controller untuk mematikan dan menghidupkan pemanas. Jenis sensor apa yang digunakan dan controllernya, Bu? Termokopel atau RTD PT100 dan TK4S. Silakan perhatikan sirkuit berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya? Saya, Bu. Termokopel membaca perubahan suhu, controller memutuskan on dan off pemanas sehingga membentuk sistem kontrol tertutup. Bagus sekali. Baiklah, sekarang kita langsung menuju ke tempat praktek dengan penuh semangat. Semangat pagi. Pagi. Baiklah, alat dan bahan sudah kita siapkan dengan baik. Silakan kalian mulai untuk praktek. Siap. Oke. Siswa memasang lampu indikator. Siswa memasang komponen pada loyang.
Siswa memasang kabel power TK4S. Memasang kabel kontaktor. Memastikan rangkaian tidak short di bagian power dan output beban. Memasang kabel sensor.
memasang kabel power untuk pemanas. Silakan hidupkan rangkaian dan laporkan hasilnya. Bu, lapor. Ya. Controller menyala, lampu indikator menyala, tetapi tampilan pada controller open. Silakan lakukan setting pada jenis sensor yang digunakan. Siap, Bu. Siap, Bu, siap diset suhu. Silakan, sistem disetting pada suhu 70 derajat. Dan jangan lupa hasil akhir dilaporkan. Siap. Setting selesai, rangkaian bekerja dengan normal, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah, hari ini praktek pemeliharaan sensor telah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, akan saya simpulkan. Yang pertama, pemasangan sensor dengan setting harus sesuai. Yang kedua, trouble akan terjadi pada sistem jika jenis sensor tidak sesuai atau sudah sesuai sensor tapi salah sambung. Berikutnya bisa juga kabel yang putus. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.